Jangan lupa subscribe guys buat kalian pecinta sepak bola dari layar kaca, karena setiap hari channel ini akan menginformasikan seputar dan jadwal sepak bola. Selamat menonton. Penggawa Barcelona Sergio Aguero telah resmi mengumumkan kabar pensiunnya ia sebagai pesepak bola profesional pada hari Rabu 15 Desember 2021 malam. Ia mengaku keputusan itu sulit dibuat karena dirinya sebenarnya masih ingin bermain sepak bola. Kendati begitu, keadaan kesehatan memaksa Aguero untuk mengambil pilihan terberat, yakni mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Bagi Aguero, saat ini adalah momen-momen yang sulit bagi kehidupannya. Saya sudah memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Ini adalah momen yang sulit untuk saya, tapi ini untuk kesehatan saya, ujar Aguero saat hadir acara pensiunnya di Barcelona. Pengumuman pensiunnya Aguero itu berlangsung di Barcelona, klub terakhir yang ia bela di karir indahnya tersebut. Aguero pun berterima kasih kepada tim-tim yang sudah mau menampungnya selama ini, tim-tim yang sudah membesarkan namanya. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada semua orang, dimanapun saya bermain, di Atletico Madrid, Manchester City, dan Barcelona, lanjut pemain asal Argentina tersebut. So, good luck Aguero. We will always take a step.